gimana Kupang udah berubah kok? Sudah. Gimana? Itu baik. Sejak kapan punya skala? Bagus ya. Sekarang bandara udara di Eltari Kupang bagus. Ini seperti cerdasan, Pak. Kau datang lihat cerdasan yang lemah di sini. Kau tahu ada betul-betul. Kalau belum hilang, betul-betul. Kosong. Saya kita harap kita makan ini nanti dapat yang makan ini yang enak. Sudah? Sudah, Mas. RS. Teman-teman, ini Oma Mami Betty berada di Bandara Udara Eltari Kupang mau jemput anak barep karena sudah lama tidak pernah pulang. Jadi sekarang ini dia pulang, jadi maminya jemput di bandara. Jadi dia sudah landing tapi belum keluar ini teman-teman. Mungkin tanpa bagasi atau bagasi, kita lihatlah aja nanti ya teman-teman ya. Ini juga opa papi ada jemput anaknya yang barep karena udah lama nggak pulang, jadi kita dua jemput anak. Jadi opa papi ini mau jemput anak barep ya, anak nomor satu. Belum, itu masih landing tapi masih ada di jalan mungkin. Itu tidak bagasi, jadi dia langsung. Ikutilah teman-teman. Ya itu anaknya sudah muncul. Ini dia. Ini anakku udah datang ini. Ini anakku udah datang. Aduh selamat. Selamat ini anak. Cium dengan mami dong. Ini udah lama ini. Ini anakku ini. Gimana Kupang udah berubah kok? Sudah. Gimana? Baik. Sejak kapan punya skala? Bagus ya. Sekarang bandara udara di Eltari Kupang bagus ini. Oh ini gosh. Dia maklumlah teman-teman, ini anak ini dari Gunung Intan Jaya, jadi jadi dilihat masuk Kupang ini lihat aduh Kupang sudah luar biasa. Kita jalan kemana sekarang? Pulang. Oke, kita mau pulang ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita mau pulang. Mungkin kita nggak tahu jadwal kita kemana lagi, kita ikuti saja perjalanan ke Mama Mibeti saat menjemput anak pulang ke Kupang karena sudah sekian lama tidak pernah pulang ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Begitulah teman-teman, kita sekarang menuju mobil mau kembali ke rumah. Oke, ini anak mau ke mobil, kita mau jalan nih teman-teman. Terus kata sambutan persis. Jadi kakak mau panas. Lanjut pulang saja, tidak jalan kemana-mana. Panas. Panas ya, kepanasan maklumlah. Di Intan Jaya itu berapa derajat? 9. Aduh, oke, kita jalan sampai di rumah dulu. Dulu sedikit. Kita mau lanjut ini teman-teman, kita bertiga. Kita mau pulang rumah. Siap makanan di rumah untuk menyambut anak barep ini teman-teman. Jadi kita siap. Kesukaannya makan apa? Makan apa ya? Sup kacang brinebon babi. Kesukaannya. Jadi
Oma Mami Betty udah siap di rumah supaya sampai nebun. Oke. Sampai jumpa di rumah ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk apa? Like, share dan subscribe. Oke, di kontennya Oma Mami Betty channel. Oke. A few moments later. Jangan lupa like dan subscribe Oma Mami Betty channel. Amin. Yang barep. Ini ada bibi di sebelah kan. Yang barep ini Dokter Peter. Karena di Papua. Ya, ini baru pulang, jadi kita sekalian makan di luar lah. Oh, Dokter Peter sama cucu. Cucu Jere, ini cucunya Oma Cucang. Jangan lupa tekan tombol. Ya, di sini kan sini. Super penghasilan. Udah malu. Jere malu. Itu dia salah suara. Iya tidak boleh. Jadi foto yang lu nggak Dewi itu kan enggak ada. Ini papi Peternya yang suap anaknya. Karena sulama sonde ketemu. Langsung lengket ya. Ini cepetnya cerdas kan, Pak?
akan datang, lihat cuma beda, ada makan sih. Kata ada kumpul lagi. Kalau belum hilang, ketemu kosong, saya kita harap kita makan ini nanti dapat yang makan ini yang enak, karena mau susah yang pesan. Jangan lupa. Biar kok Nana Mila mau omong apa ini? Senada mau apa? Senada kalau makanan belum datang ini. Oh begitu. Nana Mila kelaparan. Oh begitu. Jadi tidak bisa omong. Makan ada makanan belum bisa omong. Tak kancing. Karena tak kancing. Lapar. Oh lapar. Lapar. Nah, adik bungsu mau. Sama lapar, tidak bisa omong. Oh lapar. Sebenarnya tenang mau. Semua pada lapar. Om Son mau mau apa nih? Sama. Pada lapar. Lapar juga, jadi nggak bisa om. Ini juga ayamnya. Saya dan Om Son sementara di Emira. Kita di Emira ini karena lapar nih. Jalan-jalan kita lapar ini. Dikasih ini ya. Sudah. Alhamdulillah kerja kemudian saya pakai apa diolok sudah datang pakai sup kita pun sudah datang bukan saya pingsan di mutlak Masuk apa? Dulu kau potong. Sepertinya mana? Patah. Sudah. Sudah. Mana bebuk es mana? Es mana? Berdoa kau nak kecil. Ini sama lagi dong. Ya. Tadi ada tambahan es campur dua. Terima kasih. Minyak mana minyak? Pi gorengnya. Tadi aku pesen mie goreng. Oh. Tapi sudah pesen mie goreng. Capce. Oh, yang ini bisa. Sudah. Sudah pas. RS. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan kepada semua teman-teman yang lain ya. Mama Betty sudah selesai makan. Sekarang Mama Betty melihat Opa Papi, adik bungsu yang sementara makan. Ini lihat. Gitu. Sementara sudah tidak ada perhatian lagi di kamera. Semua sudah menghadap piring.